Suatu hari ada seorang nenek yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Di surga tidak ada orang tua." Mendengar jawaban itu, si nenek tentu saja terpukul dan sangat sedih. Namun kekecewaannya tidak berlangsung lama. Rasulullah kembali berkata, "Di surga hanya dihuni mereka yang muda. Orang yang sudah tua di dunia akan kembali jadi muda saat berada di surga." Para ahli hadis menilai humor Rasulullah ini, selain melahirkan senyum, juga membawa kabar gembira, terutama bagi kalangan lansia. Hal ini dimaksudkan agar para lansia terus meningkatkan keimanan dan amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.